pocket karcisnya ya. Ini adalah tiket masuknya objek wisata Curug Murajaya Dewasa, 15.000, anak-anak 5.000, camping 20.000, ternyata ada campingnya juga ya tentunya ya, di tiket masuknya teman-teman ya. Yuk kita masuk ya. Guys, ini saya sekarang lagi di tempat wisata Curug Murajaya Argapura, Argamukti, Kampung Apuy, Kota Majalengka ya. Ini keren banget tuh teman-teman ya. Saya tadi selama perjalanan mulus sebenarnya jalannya, cuman luar biasa tanjakan-tanjakan sama kelok-kelokannya itu untuk menuju curug ini. Sebentar. Ini kayaknya tanaman sayuran ya. Sayuran apa ya? Lobak ya? Kita ada yang busuk juga ya. Ini keren banget view-nya teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat ya. Guys, ini tuh lihat. Sayuran-sayurannya tuh, sayurannya dikelilingi dengan cabai. Cabainya keren banget. Udah pada matang cabainya, teman-teman. Ada pertanian. Nah, ini dia gunung apa ya? Ini bukit, bukan gunung lagi. Nih guys, ini ada tomatnya udah pada mateng nih. Tinggal dipanen aja. Tuh, terasseringnya lagi ini. Lagi nggak musim tanam sih. Saya katanya sih bulan awal akhir Desember ya, atau awal Desember ke akhir Januari ya. Ini ada beberapa warung juga. Bu, dihadap ke seluruh pengunjung, Bu. Oh, atas ya? Nah, ini dia. Baru menemukan tangganya nih. Turunan tangganya. Itu adalah curugnya. Mungkin kalau dari sini kelihatan kecil ya, tapi kalau udah ke sana gede banget curugnya. Itu tingginya sekitar 60 meter ya, kurang lebih 60 meter. Ini perjalanan masih lumayan menurun, harus menuruni berapa, sampai 100 anak tangga kali ya. Saya nggak mau hitung berapa banyak anak tangganya nih. Ini kita ikuti saya aja teman-teman ya. Bagaimana Curug Murajaya ini, seperti apa indahnya Curug Murajaya ini. Masih berapa lagi nih turun? Waduh, ternyata masih jauh. Terpikir udah mau nyampe ya. Nah, di sini nih ada musola sebelah kiri, pengunjung wisatawan ke kanan, bukan? Sebelah kiri ada apa ya? Ah, itu ada balai pertemuan. Balai Pertemuan Objek Wisata Murajaya. Ini tempatnya ada tempat makan-makan juga. Ada mie ayam, sini mie ayam. Oh, ini ke sini lokasi turunnya teman-teman ya. Eh, ternyata masih turun. Masih harus turun ke bawah ya. Kelihatannya sih nggak terlalu jauh ya. Oh, itu yang masih ada monyet-monyet pada. Oh, itu ya monyet ya. Bisa kelihat ya.
Oh, ada dua tingkatan tuh, yang paling tinggi yang 60 meter tuh itu paling ini cuma berapa ya? 20 meter kali yang paling bawah. Kali ke atas lagi tuh. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Jadi sebelum tadi yang curug yang pertama tuh di bawah paling bawah tuh yang kecil ini ya. Sekarang menuju curug yang tingginya 60 meter ya. Yang ketinggian 60 meter harus naik tangga seperti ini dulu ya. Lumayan juga sih terjal nih. Tapi seterjal-terjal di sini masih aman ya, lihat. Ininya juga pakai anak tangganya disusun dengan batu. Batu templek yang rapi ya. Oke, guys. Akhirnya saya sampai juga di curug Buat aja ya. Gila, ini kelihatan dari jauh ya. Anginnya tuh ternyata kenceng banget ya. Ya, teman-teman, kalau mau kesini bawa ganti ya. Salin ini. Ketinggian curug ini sekitar 60 meteran ya, sekitar 60 meter. Kalau teman-teman bisa lihat ya, dari sini kelihatannya sih nggak gitu deras ya. Tapi kalau teman-teman coba turun ke sana,
coba nyebur ke sana, itu benar-benar deras. Kayak dorongannya itu kuat banget ya. Tapi tidak terlalu dalam. Sepinggang doang. Sepinggang nggak sampai dalam gitu ya.